sebenarnya kalau dibahas titik balik kapan sih juga nggak tahu gitu, karena memang semuanya tuh dalam proses belajar. Jadi walaupun udah bertahun-tahun saya mau nyoba gitu, mau pakai, tapi kan kadang ketika mau pakai datang terus tiba-tiba hilang lagi karena kita sudah sibuk dengan pekerjaan, dengan apa gitu, terus tiba-tiba datang lagi, terus tiba-tiba hilang lagi gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya udah berkali-kali datang. Lo kalau misalnya mau cari pembenaran ke siapapun, lo nggak akan dapet. Lo mintanya sama yang di atas, bilang gitu. Ketika kita mau sesuatu, mau ngedapetin hadiah, mau dapetin barang, pasti kan kita kayak usaha banget, kita kayak doanya udah beli apa gitu. Jangan deh. Jadi berarti gitu deh. Jadi ketika berjalan, udah saya yakinkan diri saya gitu untuk. Aku nah, jadi apa sih? Intinya gitu, jadi mau mengajak istilah gitu ke arah yang lebih baik dari pekerjaan, nanti secara tidak langsung akan terpilihkan sendiri gitu ibaratnya. Nanti akan mengarah ke apa namanya, dipilihkan sama yang di atas lah kerjaan itu kan. Aku yang pengen berhijab juga jadi kayaknya. Ini masih banyak kok. Iya. Nah, benar banget tuh Lisa. Kalau misalkan kita mau cari hidayah itu bukan hanya sama orang-orang. Gue pengen hijab gitu dari hati dan sama yang di atas. Betul sama sekali. Allah, ya kan?